Ya kayak main warnet sudah, kalau billingnya habis ya, sudah stop warnet, gitu main lagi besok ya. Habis, nanti ya, bakal diterapkan gitu, aturan seperti besok, itu. Ya, oke, kembali lagi bersama gua Firas Yosi di channel Underboard Media. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen kabar UB mingguan. Dan ini merupakan kabar UB terakhir di tahun 2023 dan menjadi penutup kita di tahun ini. Dan apa kabar semuanya? Apa kalian sehat-sehat aja? Dan selamat merayakan Natal dan juga Tahun Baru untuk teman-teman yang merayakan. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas tentang beberapa kabar game yang cukup menarik. Tapi karena ini sudah akhir tahun dan sudah pada liburan, jadi kabar gamenya cukup sepi. Kecuali negara Cina. Karena negara Cina itu menyajikan ya beberapa kabar game yang sangat panas dan harus kita bahas di video kali ini, boy. Nah, tapi buat teman-teman yang pengen top up bisa mampir ke ditusi.co.id. Di sana menjual banyak sekali varian game gacha dengan harga yang terjangkau dan juga testimoni segudang. Kalian bisa gunakan kode promo gua Underboard Ditusi untuk mendapatkan diskon yang menarik. Dan kita tonton videonya. Let's go. Oke, yang pertama kita buka dulu dari regulasi aturan di negara Cina yang mengancam kehadiran game-game gacha gratis di sana. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak tahu, di negara Cina itu pemerintahannya punya kuasa yang sangat tinggi untuk mengatur regulasi pemerintahan dan juga perusahaan-perusahaan di sana. Dan yang kena dampak sekarang itu adalah perusahaan game-game gratis atau game gacha. Nah, pemerintahan di sana menganggap game itu merupakan sumber masalah karena pemuda-pemuda di sana sekarang menjadi pemalas dan kurang produktif. Maka dari itu, mereka mencoba untuk mengatur regulasi untuk mencoba mencegah pemuda-pemuda di sana itu kecanduan game. Yang pertama, regulasinya adalah membuat jam batasan bermain. Jadi, kita nggak bisa lagi bermain blak-blakan di negara Cina. Contoh, kita main 10 jam, 8 jam, agak bisa. Ya, paling maksimal 2 jam gitu. Ya, kayak main warnet sudah. Kalau billingnya habis, sudah stop gitu main lagi besok ya. Nanti bakal diterapkan aturan seperti itu untuk negara Cina. Yang kedua, tidak boleh adanya login daily. Jadi kita nggak boleh ada login daily karena mereka menganggap login daily itu akan membuat orang-orang bertermotivasi untuk bermain setiap hari. Jadi nanti semua game gacha di negara Cina tidak boleh ada login daily, akan dihapuskan. Yang ketiga, ini masih diatur karena mereka akan menerapkan regulasi terbaru untuk sistem gacha di sana. Karena mereka menganggap sistem gacha ini menyebabkan orang-orang di sana itu kecanduan dan membuat mereka menghabiskan uang untuk hal-hal yang percuma. Jadi bakal diatur regulasi tentang peraturan gacha di negara Cina. Karena hal ini sudah diterapkan, beberapa saham perusahaan game gacha di negara Cina langsung turun drastis. Contohnya seperti Tencent, NetEase, dan lain-lain. Ya, karena ini memang sangat merugikan mereka. Tapi karena mereka tinggal di negara Cina, mereka harus cuma bisa pasrah. Karena ya aturan pemerintahan yang megang, jadi mereka cuma bisa ngikutin aja. Jangan khawatir, ini cuma terjadi di negara Cina, jadi kita nggak bakal kena dampaknya. Kecuali nanti karena mereka sudah nggak bisa lagi farming di negara sendiri, mereka farming di negara luar. Nah, itu baru bisa kena dampaknya kita. Menurut kalian kayak gimana nih, boy? Kalau menurut gue sih, ya sebenarnya gue ada setujunya, ada yang enggaknya ya. Tapi mungkin setuju gue tuh di bagian daily login sih. Itu menurut gue sangat setuju. Jadi tidak ada motivasi kita untuk login setiap hari. Itu gue setuju banget, boy. Ya, daily login itu dihapus ya. Lanjut lagi datang dari drama fandom negara Cina lagi untuk Girl Frontline 2. Nah, buat teman-teman yang udah ngikutin Girl Frontline 2 di negara Cina saat itu pas masih tahap tes, itu sempat kena demo dan kena hujatan review negatif. Kenapa seperti itu? Karena berbagai faktor yang terjadi saat mereka bermain game tahap betanya. Yang pertama itu adalah UI-nya yang sangat jadul dan sangat mengganggu. Yang kedua, proses battle-nya sangat lambat. Yang ketiga itu sistem gacha-nya sangat-sangat buruk dan harus menghabiskan banyak uang dan banyak resource
untuk mendapatkan karakter yang bagus. Dan yang terakhir itu masalah story, yang dimana story-nya itu ada NTR-nya. Sakit hati dong kan player-player Cina, kenapa ada NTR-nya gitu ya. Jadi mereka tuh, hal itu membuat mereka protes dan langsung menghujani review negatif saat gamenya itu masih tahap tes. Nah sekarang gamenya udah rilis dan tiba-tiba itu ratingnya naik jadi 7 ya, bahkan sekarang 6,9 gitu. Nah karena penasaran kok bisa tinggi ratenya, player-player Cina tuh langsung mengecek siapa sih yang ngasih rating tinggi. Dan ternyata ketahuan kalau itu menggunakan bot untuk menaikkan rating mereka di platform Bilibili. Karena hal ini langsung bersatu lagi fandom negara Cina GFL 2 untuk menjatuhkan GFL 2. Kenapa gitu ya? Gua juga bingung gitu loh boy ya, tapi memang gimana ya? Gua tuh saat melihat apa yang terjadi di negara Cina, negara Korea Selatan, mana fanatiknya udah gila gua ya. Sampai rela gitu ya. Mereka tuh menghujat perusahaan yang bikin game itu sampai segitunya gitu. Kenapa nggak ditinggalkan aja gitu sudah? Sudahlah tinggalin aja gitu. Tapi mereka, kenapa mereka harus naikin rating? Nggak boleh gitu. Mereka kayak gitu kayak. Gue juga kan nggak paham ya. Tapi menurut gue sih sudah terlalu fanatik sih. Dan juga sih memang GFL-nya juga kenapa harus pakai bot gitu. Ya mungkin untuk gandeng player baru ya. Karena kan kalau sudah gamenya belum rilis, tapi ratingnya udah jelek, mereka takut kan, waduh nih, kok ratingnya jelek, jadi malas gue main. Nah makanya mereka mencoba menaikin ratingnya, tapi ya menggunakan bot, ketahuan langsung di demo lagi dan malah jadi pembahasan di media, kan tambah parah tuh kan. aduh ya memang kocak ya kalau kita bahas negara Cina, negara Korea Selatan boy. Jepang gak segitunya loh ya. Iya jujur ya, gue tuh baru sadar boy, Jepang itu merupakan negara kalau kita bahas fandom game gacha tuh gak seburuk itu gitu ya, dibandingin Korea Selatan sama negara Cina gitu. Komunikasi gimana untuk kalian? Lalu yang ketiga, terakhir nih ya, ini merupakan kolaborasi paling unik yang terjadi di industri Cina ya. Yang dimana Tencent itu tiba-tiba meminta tolong kepada ByteDance yang punya TikTok untuk melawan NetEase. Bayangin, Tencent minta tolong ByteDance ngelawan NetEase. Why gitu? Buat teman-teman yang nggak tahu, ByteDance itu juga yang megang Mobile Legend. Bayangin dulu, Biden sih yang megang Mobile Legends kerja sama Tencent untuk ngalahin Tencent. Permasalahannya seperti apa? Ternyata Biden ini dimintain tolong sama Tencent untuk membantu mempromosikan game mereka di platform TikTok. Yang dimana game mereka ini sama kayak gamenya NetEase yang lagi populer di negara Cina. Tebak, apa game NetEase yang populer di negara Cina? Iya, Eggy Party sangat populer di negara Cina karena memiliki player aktif yang sangat banyak, sampai 100 juta orang setiap bulannya yang mainin game itu. Bayangin, 100 juta orang mainin game itu boy. Bayangin tuh. Ya ini antara berlebihan artikelnya atau gimana, tapi gue baca segitu ya. Intinya di sana banyak banget ya yang main Eggy Party, populer banget, jadi kultur, jadi Tencent ini pengen ngalahin hal itu. Karena Tencent juga punya game yang sama gitu ya, sama kayak Eggy Party yang bernama ini boy, Dream Star. Kenapa juga gamenya sama gitu? Gua heran ya. Cina ya. Why gitu loh. Kenapa selalu bikin game yang sama gitu? Jadi Eggy Party itu gamenya kayak Fall Guys. Dreamstar juga sama, cuma beda developer doang, cuma beda skin doang. Yang dimana Eggy Party cuma telur karakternya, kalau Dreamstar ini binatang-binatang. Nah, karena hal ini mereka akan berkolaborasi dengan ByteDance. Kira-kira apakah mereka bisa menaklukkan posisi pasar yang dimiliki sama Eggy Party? Karena Eggy Party udah jadi kultur dan buat orang ketagihan. Dan gua harus bilang Eggy Party memang game yang sangat bagus, karena itu game bisa bikin kecanduan dan juga sound efeknya, sound designernya itu gila banget, bagus banget. Kara-kara itu lucu banget dan bikin nagih banget dengarnya boy. Ya itulah dia drama-drama di negara Cina untuk akhir bulan Desember ini, dan itu akan menjadi penutup kita juga di tahun 2023.
Untuk game-game baru seperti belum ada kabar terbaru, kita akan nunggu di bulan Januari ya. Seperti apa nanti kabar-kabar gamenya. Dan kalau gitu saya tutup video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa follow game kita Underboard ID untuk mendapatkan informasi game yang menarik, atau bisa follow Instagram gua sendiri yaitu Virsusi jika kalian tidak keberatan. Dan kita berterima kasih dulu ya kepada para UB supporter yang super sangat banyak ini ya, UB crew juga, maaf, UB crew yang sangat banyak ini, dan juga para UB supporter. Boy, gua sangat terharu sama kalian semua. Yang pertama itu ada seorang Wilsam, ada Siori, ada Satria, ada Ricky, ada Garin, ada Pam, ada Cornelius, ada Rio Hombing, ada Ayuki, ada Hengki, ada Nurdin, ada Only Reflex. Terima kasih yang masih UB supporter. Dan tahun depan membership bakal kita upgrade ya, jadi tidak kopongan kayak gini ya, mohon maaf guys. Ya mohon maaf, membership tahun depan sudah kita upgrade, jadi kita akan memperbaruinya. Jadi tunggu aja konten-konten yang menarik ya. Dan semoga di tahun 2023, meskipun target kalian tetap tercapai, mimpi kalian tetap tercapai, tapi semangat kalian tetap ada boy ya. Dan di tahun 2024, semoga semua keinginan kalian terkabulkan dan juga diberikan kesehatan yang cukup baik. Kita sama-sama memasuki tahun 2024 dan semoga aja kita semua baik-baik saja. Yaudah gitu, thank you so much, sampai jumpa. See you on the next year. Dadah!